ada kerusakan ternyata ya di sini, tapi kalau gua lihat-lihat ini enggak ada zombie, enggak bakal ada zombie di sini ya. Oh my god, itu kenapa coy? Welcome to my channel. Gua kali ini akan main GTA 5 Survival lagi ya. Udah lama banget gua kagak main ini. Oke. Sebelum itu gua mau kasih tahu kalian kalau gua ini mau ke North Yankton. Tahu enggak kalau North Yankton itu adalah episode pertama kalian main GTA 5. Nah, di salju pokoknya itu pasti kalian ingat kalau kalian main GTA 5. Oke, let's go aja, kita langsung ke sono. Sebelum itu gua mau, kemarin itu gua baca-baca komen dari kalian banyak banget disuruh, "Bang, apa kalau mau bikin senjata itu di tokonya, di toko senjata, tapi toko senjatanya itu cuma satu, itu di bengkel, di deket bengkel terus ada pom bensinnya itu loh, Bang." Oke, gua ngerti. Berarti itu di sini ya. Nah, ini nih. Nah, di sini nih. Oke, gua akan coba. Gua juga penasaran juga ya sama apa senjatanya. Gua juga belum tahu apakah senjatanya itu seperti ya kita bisa pilih atau emang dapatnya random gitu. Oke, let's go aja. Oke, gua kasih tahu selagi kalau mobil yang bus kemarin yang kita ambil itu gua udah diambil, udah dipakai dulu untuk nyelamatin orang, gua enggak tahu siapa, tapi kita dipakein motor ini, coy. Nih lihat nih, dapat motor, coy. Mantap ya. Dapat motor keren. Ini motor apa, coy? Honda. Oke, let's go. Pakai helm dulu, coy. Oke, pakai helm, siap. Wow, helmnya hitam, coy. Dekil banget. Waduh, udah dihadang sama zombie banyak banget dah. Waduh, santai, coy. Assalamualaikum. Oke, lewat aja. Oke, jangan sampai lupa like dulu video ini. Oke, gua udah lama banget kagak bikin video karena sibuk banget gua, coy. Sumpah gua sibuk banget di ya, tahu sendirilah. Oke, let's go aja kita ke sono. Jangan sampai lupa like sekarang juga. Like kalau belum like, yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, kita coba dulu ke sini. Apakah bisa? Emang oh, nggak bisa. Oke, berarti bener ya kata komentar-komentar kemarin bahwa itu adanya itu di situ doang, Bang, gitu. Oke, akan gua coba ke sono, coy. Tapi belum afdol kalau kita belum nembak zombie ya. Ini ada satu doang, coy. Aduh, kasihan banget. Entry. Oh, zombie. Oh, enggak. Gua enggak mau. Ini gua malah masuk ke sini, coy. Ntar mati gua. What the heck? Banyak banget itu ada tentara, coy. Gua enggak mau. Oke, gua belum afdol kalau belum ada syarat ya kalau kita. Oh, senjata gua hilang semua, coy. Tinggal itu doang. Oh, mungkin gara-gara gua kemarin mati ya, mati sama tentara, mungkin dirampas. Aduh, tapi nggak apa-apa sih, kita dapat senjata ini, banyak pelurunya. Oke, kita kill dulu karena ini belum afdol ya. Belum afdol kalau kita belum bunuh si zombie. Oke, udah ini aja. Oke, ini ada, ini aja dulu, kita looting dulu ya. Sebelum gua mau ke pistol-pistol dulu, gua nggak tahu sebenarnya itu crate-nya itu seperti apa. Kita coba lihat aja dulu ya habis ini. Oke, let's go aja kita ke sono sekarang. Gua juga penasaran, coy. Let's do this. Kita pakai motor ini, mantap. Ini motornya ntar gua taruh ke Yankton juga ya, ke North Yankton, karena habis ini kita mau ambil pesawat yang bisa dimasukin kendaraan. Siapa tahu kita dapat kendaraan bagus di North Yankton, kita bisa ambil, kita taruh ke pesawat. Oke. Okay? Oke, okay, kita udah mau nyampe ke lokasi tersebut, coy. Oke, okay, udah kelewatan, coy. Oke, okay, mantap. Kita masuk dulu ya. Apa? Oh, bisa loh. Bisa loh. Nah, terus. Oke, okay, gua juga penasaran. Weapon crate ini kan. Kita crate. Apa? Terus. Oh, bisa loh. Kita dapat apa? Oh, weapon crate ini. Bismillah. Oke, okay, kita ambil. 1, 2, 3. Let's go. Storage. Ya, gua salah. Kampret, gua salah, coy. Ini senjata kita dimasukkan ke situ ya. Oh, biar kalau mati itu biar ke safe gitu loh. Mungkin ya. Oke, okay, storage tuh kan benar storage. Oh, tas ini. Oke, okay, gua ngerti. Oke, okay, kita ambil dulu ya. Oke, okay, terus kalau bikin nggak bisa. Workbench can be used to craft ammunition. Aduh. Oi, berarti senjatanya harus mencari gitu ya. Mungkin dari drop, mungkin dari drop. Oh, kakak tutup. Lah kok buka, kampret dah. Oke, berarti senjatanya itu kita harus mengambil dari crate tentara yang tadi, yang biru, yang oranye-oranye tadi loh. Oke, gua ngerti. Oke, langsung aja kita ke bandara ya. Bandaranya itu bukan bandara sini, karena bandara sini tuh nggak ada pesawat yang gede buat ngangkut kendaraan ya. Tepatnya itu di sekitaran sini lah. Ah, pokoknya di sekitaran sini jauh banget, sumpah jauh banget, gila, jauh banget. Let's go, kita ke sono. Ini mungkin waktu yang sangat lama, gua skip aja ya.
2 hours later. Oke, udah sampai ke bandara yang ada pesawat gedenya, coy. Mantap, Bo. Kalian pasti nggak tahu kalau ini ada bandara ya. Karena baru gua kasih tahu kalau ada bandara di sini, oke. Mantap, Bo. Mantap, Bo. Dah. Ada motor banyak banget. Ada mobil banyak banget, coy. Tuh lihat tuh, banyak banget. Oke, ada banyak banget dan ada polisi juga loh. Di sini tuh ada orang ternyata ya. Gua baru ngeh loh kalau ada orang di sini. Di atas juga ada parkiran, coy. Jadi kalau kita butuh kendaraan atau apa, di sini juga ada sih. Cuman pasti ada. Tuh, ada kan? Woi, mantap. Oh, ada tempat ke situ. Kemana, coy? Oh, ke atas kah? Mungkin ke atas ya ini ya. Mungkin loh, mungkin ke atas. Tuh kan, benar ke atas. Ngapain coba? Oke, yang mana pesawatnya? Pesawatnya enggak. Lah, kok enggak ada sih? Kita coba lihat dulu. Kok enggak ada pesawat gedenya, coy? Walah, itu loh, tuh. Nah, putih tuh, itu bisa buat kendaraan lah. Kalian bisa ngangkut roket, ngangkut truk, ngangkut apa aja. Jangan sampai ngangkut istri orang. Aduh. Oke, let's go. Kita ke sono, coy. Let's go. Gua juga mau ke North Yangtan. Oke, North Yangtan itu arahnya kemana? Arahnya itu ke sini. North Yangtan itu arahnya ke sini. Pokoknya jauh banget. Sumpah, jauh banget. Mungkin sampainya itu besok ya, mungkin ya. Oke, kita langsung ke sono. What the heck? Kok nggak bisa? Tadi kayaknya udah pecah. Woi, buka. Bisa buka ternyata. Oke, maaf. Ternyata otomatis. Waduh, kosong ya? Nggak ada orang ya? Kosong? Astagfirullahaladzim. Kerja lembur. Kampret. Oke, let's go. Ada orang ternyata. Oke. Sip. Berat. Jumping. Pesawatnya jumping. Eton. Jumping, coy. Standing. Kalau nggak tahu jumping, standing. Standing. Ada heli banyak. Oke, mantap. Let's do this. What the fuck was that? Oke, kita naik pesawat. Lah, kok nggak ada mesinnya? Nggak ada apa buat naikin kendaraan ya. Jadi ini motor ini kagak bisa masuk dulu. Aduh, ini nggak ada loh. Sebenarnya itu ada alat buat naikin kendaraan ke pesawat ya. Itu tapi kayaknya belum ada. Gua nggak tahu. Kita taruh sini aja ya. Kita taruh sini. Oke, let's go. Kita terbang. Naik. Bisa. Yes, mantap. Gua pakai stick dulu, coy. Oke, karena gua kalau naik pesawat itu nggak bisa kalau nggak pakai stick ya. Dalamnya gila, keren banget. Tuh, buset, gede banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita terbang. Naik, coy. Coy, gila berat banget loh. Oke, bisa. Yuk. Sip. Kita ke North Yangtan. Padahal N itu ke kanan loh. N itu ke sono N. Tapi nggak di sono loh. North Yangtan itu. North Yangtan itu tempatnya jauh banget pokoknya, coy. Kita tunggu sampai nyampe. Karena lama banget. Day 2. Oke, udah kelihatan ini ya. Yuk, North Yangtan. North Yangtan itu tempatnya itu emang agak-agak gini, emang ngebak-ngebak gini kalau kalian lihat, tapi kalau udah masuk itu nggak bakal ngebak gini, coy. Oke, kita langsung aja ke sono. Ini emang lama banget dah pesawat ini, udah malam banget. Ini jam berapa coba? Ya Allah. Oke, itu ternyata kotanya ya, udah kelihatan, tapi gua nggak tahu ini mendaratnya gimana gitu loh. Ini mau mendarat di mana, coy? Ada kerusakan ternyata ya di sini, tapi kalau gua lihat-lihat ini nggak ada zombie, nggak bakal ada zombie di sini ya. Oh my god, itu kenapa, coy? Oke, gua mau cari bandara. Ada bandara kecil-kecil nggak ya? Oke, kita ini gua mau turunnya di mana gitu loh. Gua nggak tahu, coy. Asli gua nggak tahu. Oke, ini juga ada apa? Wait. Slow man. Itu bandara. Tapi bandaranya kagak cukup itulah. Wait, what the heck? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Please. Bisa. Nyangkut langsung. Yes, tapi bisa. Tapi gua nggak tahu ini bakalan gimana ya ntar ya. What the heck. Udah marip coy. Oke, gua mau mau ini ngecamp dulu ya. Mau ngecamp di sini. Ini kayaknya udah gak kepake ya. Ini bandara gak kepake banget, sumpah. Gak kepake banget ini bandara. Oke, gua mau ngecamp dulu di sini. Camp. Tenda. Oke, kita bikin tenda dulu. Oke, let's go. Kita tidur dulu, coy. Day 3. Oke, kita langsung aja ke bawah ya. Lah, kok ada orang tiba-tiba? Kampret. Tadi kagak ada orang loh. Tiba-tiba ada orang. Oke, kita coba ke bawah dulu ya. Kita turun. Ada laser juga di sini.
Oh ternyata dipakai, gua kira kagak dipakai coy. Ternyata dipakai loh. Lah emang gini ya? Oh ya, emang bener, emang bener. Kita cari dulu apakah ada kendaraan, karena nggak ada kendaraan loh. Ini gimana kita ke kota ya? Kendaraan dong, kagak nemu-nemu gua. Oh ada kendaraan biasa sih, tapi nggak apa-apalah, kita pakai aja ya, kita pakai kendaraan. Wow, wacawah, pakai ini aja lah. Karena hawa-hawa dingin, gua mau pakai mobil salju lah. Karena cuma di sini doang loh. Musiknya oke. Okay. Oh banyak ternyata. Oh banyak beda loh. Banyak beda ini. Wah jalannya kemana? Oh di sini jalannya. Oke okay, bisa. Bisa. Oke okay, bisa. What? Kok ngenos? What? Kok ngenos? What the heck? Sorry pak. Maaf. Kok ngenos kampret? Mobilnya udah penyok. Yelah, penyok coy. Oke, ini adalah New City. Maksudnya New City itu yang nggak pernah gua jelajahin ya. Oke, pasti dari kalian itu penasaran kan di North Yangtan itu seperti apa? Gua juga penasaran coy. Jadi gua mau muter-muter dulu ya sebelum kita ke kota. Oke, ini di kanan jalan ini kayaknya ada rumah. Apakah ada orang? Tetot. Kita. Kagak ada ya. Oh, ada. Itu orang. Orang, itu kan ada orang. Ini gak ada zombie, di sini tuh gak ada zombie. Oh, gua haus. Kita minum dulu, terus makan sekalian. Oke, udah full, kita belok ke kanan. Ini ada pertigaan ya, di map ya. Udah kelihatan ada belok kanan. Ada pohon Natal, mungkin ada orang ya di kampung-kampung sini. Ini kampung atau enggak gua enggak tahu ya. Tapi kayak hutan sih, tapi kok ada lampu jalan gitu di kanan jalan ini ya. Bikin penasaran lagi. Ini ngapain lampu gua hidupin coy. Oh ada rumah loh. Ya mentok coy. Mobilnya lelet banget sumpah. Gila ini mobil lelet banget. Licin sumpah ini mobil licin banget. Ini ada rumah tapi gak tahu ada orangnya apa enggak ya. Apakah ada orang? Assalamualaikum. Bisa masuk gak sih? Gua penasaran sumpah. Pintunya mana sih? Pintunya yang mana coy? What the heck? Lah, pintunya kemana sih? Gua nggak tahu loh. Ada pintu nggak sih? Ini bisa dimasukin nggak? Oh bisa ini kayaknya. Tuh lihat tuh, ada tempat tidur. Ada tempat tidur loh. Tapi pintunya yang mana gitu? Oh alah itu pintunya coy. Ini loh pintunya. Oh bisa kan tuh? Ada meja biliar. Mantap, tapi gua nggak ada orang ya. Ini nggak ada orang loh. Assalamualaikum. Keren banget. Ada pohon Natal juga. Natal terus ya di sini mungkin ya. Hujan salju terus. Ada tempat makan. Ada HP. HP-nya merek apa coy? Gak tau gua. Mungkin iFruit ya. Oh ini tempat. Ini tempat apa coy? Lah pintunya banyak banget. Ini yang tadi kita intip ya. Ini yang tadi kita intip. Oke, ada tempat tidur, tapi gua enggak tahu ada orang apa enggak ya. Oke, terus ke sini apa? Oh, ini toilet. Oke, itu toilet. Terus ke kanan ini toilet juga. Oh, tadi kamar mandi. Oke. What the? Ada apa? Buset. Gila, ini siapa yang punya? Wah. Itu ngapain coba? Buset. Ini tempat apa sih sebenarnya? Gua penasaran malah. Gua penasaran banget karena ini enggak ada orangnya, jadi keren banget. Ini bikin kita bikin rumah aja yuk di sini. Kita ambil kuasa. Kita ambil aja gimana ya ini ya? Keren banget loh ini. Oke, terus ini apa? Ini buat nyimpan mobil. Mantap. Oke, buat tembus. Mantap. Oke, gua mau ke arah kanan dulu ya. Apa ada lagi kah atau enggak, kita coba lihat ke sono. Gue penasaran banget. Oke, penasaran pada alien juga kan kalian kan? Pasti dari kalian tahu kan Easter egg-nya itu kalau di North Yangtan, bukan North Yangtan doang sih, kita San Andreas itu ada alien dibekukan. Itu apa tuh? Ada dibekukan di kanan di bawah jembatan pokoknya. Oke, kita cari. Kalau enggak salah itu jembatan yang ini ya. Kalau enggak, ada orang loh. Halo? Mbak, halo Mbak. Ada orang. Yes, ternyata ada perkampungan yang masih hidup loh. Mantap, kita ke bawah dulu ya. Ini kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang ini. Kalau nggak salah loh. Oke, kita taruh ke atas aja ya mobilnya. Gue takut ntar hilang coy. Sumpah gue takut ntar hilang ya. Kita coba turun mungkin ini. No, tuh bener. Ini bener. Bener, ini asli bener banget. Kita turun dulu. Belalet banget.
kena salju sumpah. Hoppa, hoppa, hoppa. Oke, benar. Nice. Nah, ini nih. Enggak kelihatan. Nah, tuh lihat. Ada alien kan. Kalau kalian penasaran, ini bukan mod, ini asli dari Rockstar Easter Egg. Ini tuh alien beku yang ya lihat sendirilah. Ya emang alien beku ini. Terus apa lagi? Hoppa. Lah. Ini coba kita bakar. Kita coba bakar. Kagak bisa kocak. Tuh kagak bisa. Nice. Kagak bisa deh. Waduh, ya udahlah. Oke, thanks for watching. Ini gua bakal ngelanjutin secepatnya. Gua mau explore di North Yangon seperti apa. Kalian pasti penasaran kan? Kalau kalian penasaran, silakan like dan silakan terus komentar, lanjutkan, bakal gua lanjutkan secepatnya. Oke, thanks for watching. Don't forget to like, comment, dan subscribe yourself. See you, bye-bye. Buat kalian yang bingung ingin top up Mobile Legends, sekarang kagak usah bingung cuy. Search aja di Instagram @gamerstore. Di situ jualan Diamond Mobile Legends murah dan tentunya resmi 100%. Dan ada juga gift skin PUBG Mobile, murah banget. Buat kalian yang gak punya ATM, kagak usah bingung cuy. Sekarang bisa bayar lewat Indomaret. Indomaret loh, Indomaret men.